Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak kongsikan cara untuk ketatkan belting kereta kancil. Belting kompresor ya. Okey, mula-mula kita akan masukkan belting dulu. Okey, lepas tu baru saya akan ajarkanlah cara macam mana nak ketatkan dia. Okay, basically kompresor ni belting ni kena ketat ya. Kalau tak ketat dia akan bunyi. Okey, kat bawah ada saiz 12 mm. Yang kat sebelah nanti pun 12 mm dan yang kat atas pun 12 mm juga. Okay, kita akan kena longgarkan dulu. Okay, kalau tak cukup panjang kita extendkan lah supaya dia boleh lebih mudah nak ketatkan. Lebih mudah nak longgarkan. Okay, ini pun saiz 12 mm juga. Kita kena longgarkan juga. Longgarkan ya, jangan cabut. Gunakan teknik yang sama kalau nak longgarkan. Kalau tak rasa tak cukup kuat, menggunakan tangan. Dia punya lokasi tu sangat susahlah nak capai. Okay, kemudian kita akan tarik sekuat hati dan gunakan T10 T10 ke apa ke untuk tarik lah, ataupun boleh je guna tangan, tapi kena pastikan yang kuat sangat nanti pipe tu boleh bengkok je. Okay, lepas tu kita akan ketatkan yang 12 mm kat bawah tu, dan kita juga boleh ketatkan 12 mm yang ada dekat atas. Okay, mula-mula kita ketatkan guna tangan dulu. Kalau dah tak boleh baru kita ketatkan guna tu. Ini saya 12 mm je. Okay, ini adalah wire yang telah dipotong oleh owner kereta sebelum ni. Tapi nanti saya akan sambungkan je. Baiklah, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang like. Inilah cara untuk ketatkan kompresor kancil. Assalamualaikum.